It's difficult to accept for sure. After leading 27 laps, it's difficult to accept, and it's really frustrating. Will be difficult to sleep tonight, but yeah, this is racing. This can happen. The good thing is that I think I did an amazing weekend. I think we have to take the positives. We need to analyze why we crashed in the lead. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Halo Sobat GP semuanya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar berita seputar MotoGP. Martin curiga usai jatuh di MotoGP Jerman, sesuatu buat saya crash. Bos Ducati sesalkan blunder fatal Jorge Martin di MotoGP Jerman. Kata-kata banyaknya saat lihat Jorge Martin gagal finish di MotoGP Jerman. Jorge Martin merasa ada sesuatu yang janggal dari 3 kecelakaan yang dialaminya dalam musim balap MotoGP 2024. Martin sedang asyik memimpin lomba di sirkuit Sachsenring sebelum terjatuh 2 lap menjelang finish. Nasib nahas tersebut membuat pembalap Prima Pramak Racing itu menaruh curiga. Kecelakaan di Jerez, kecelakaan di Mugello, sekarang di sini, Sachsenring, kecelakaan-kecelakaan ini begitu serupa. Ada sesuatu dalam gaya saya atau di dalam kepala saya. Saya tidak tahu apa, tetapi ada sesuatu yang buat saya crash. Tetapi tidak ada alasan untuk itu, ujar Martin dilansir dari Crash. Apa yang membuat seseorang menjadi juara adalah kemampuan belajar dari kesalahan. Ini adalah hari penting dalam karir saya, ucap pembalap berjuluk Martinator. Lantaran gagal meraih poin di MotoGP Jerman 2024, posisinya di puncak klasemen pembalap kini dikudeta sang rival Francesco Bagnaia yang sudah mengumpulkan 222 poin. Martin kini di peringkat kedua dengan 212 poin, masih cukup aman dari kejaran Marc Marquez yang ada di peringkat ketiga dengan 166 poin. Masih ada 11 balapan yang akan dilalui para pembalap. Kans Martin menjadi juara MotoGP untuk kali pertama pun masih terbuka lebar. Bos Ducati sesalkan blunder fatal Jorge Martin di MotoGP Jerman. CEO Ducati Claudio Domenicali menyayangkan terjatuhnya Jorge Martin dalam MotoGP Jerman 2024 di sirkuit Sachsenring, Minggu 7 Juli. Jorge Martin terjatuh di sektor saat balapan menyisakan 2 lap. Saat itu pembalap asal Spanyol tersebut memimpin balapan di depan Francesco Bagnaia. Nahas, gara-gara low-side saat menikung ke kanan, Martin terhempas ke gravel dan gagal finish. Bagnaia mengambil alih posisi pertama dan menang di MotoGP Jerman. CEO Ducati Claudio Domenicali memberikan pujian kepada Martin. Tetapi dia juga menyesalkan Martin blunder pada menit-menit akhir balapan. Itu balapan yang fantastis bagi Ducati. Pikiran pertama tertuju pada Jorge Martin, yang menampilkan performa luar biasa dan berkendara dengan kecepatan luar biasa, ujar Domenicali dikutip dari situs Ducati. Jadi, sangat disayangkan apa yang terjadi pada dia dan Pecco Bagnaia, tampil berbeda hari ini, ucap Domenicali menambahkan. Kegagalan Jorge Martin menang MotoGP Jerman jadi yang kelima bagi pembalap 26 tahun tersebut. Kali terakhir Martin menang di MotoGP Prancis. Selebihnya pembalap Pramac Racing ini finish kedua di MotoGP Catalunya, podium ketiga di MotoGP Italia, dan kembali jadi runner-up dalam MotoGP Belanda. Gagal finish dalam MotoGP Jerman 2024 membuat posisi Jorge Martin dalam klasemen MotoGP 2024 terus dipepet Marc Marquez. Marquez yang finish kedua di MotoGP Jerman 2024 kini mengoleksi 166 poin, tertinggal 46 poin di belakang Martin. Kata-kata banyaknya saat lihat Jorge Martin gagal finish di MotoGP Jerman. Pecco Bagnaia mengakui Jorge Martin punya kecepatan tinggi di MotoGP Jerman sampai akhirnya ia punya kesempatan jadi pemenang karena Jorge Martin kecelakaan di akhir balapan. Alhasil, Bagnaia yang awalnya tertinggal 15 angka kini punya keunggulan 10 poin atas Jorge Martin. Saya sempat berada di situasi yang sama dengan Jorge. Sulit untuk melakukan pengereman di beberapa bagian sirkuit, seperti di tikungan 12. Rem seperti tertutup dan terlihat seperti terkunci. Saya melihat dia, Jorge Martin, melebar di tikungan 1 dan 2 kali di tikungan 12. Kecepatannya sangat tinggi dan seiring saya melihatnya melebar, saya paham bahwa saya akan punya kesempatan, tutur Bagnaia seperti dikutip dari AS. Bagnaia menyebut kecelakaan yang dialami Jorge Martin menutup peluang terjadinya duel sengit di akhir balapan. Bagnaia yakin bila Jorge Martin tak kecelakaan, duel antara dirinya dengan Jorge Martin bakal menarik untuk dinanti. Mungkin saya kehilangan banyak waktu ketika berada di belakang Morbidelli, karena Jorge bisa melesat jauh di depan. Kemudian saya berusaha mengejarnya. Saya sudah dekat, namun sayangnya dia kecelakaan. Saya rasa, tanpa kecelakaan, momen itu bisa jadi pertarungan hebat yang bisa kami jalani. Saya bahagia, 4 kemenangan beruntun di balapan minggu dan ini adalah cara terbaik sebelum jeda musim panas, kata Bagnaia. Setelah ini MotoGP 2024 akan memasuki jeda. Balapan MotoGP 2024 akan berlanjut di MotoGP Inggris pada 4 Agustus mendatang. Oke lah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP. Terima kasih. Grandissimo, grazie. Oh. Padre che ti amo, è un'emozione, perché piano piano, siamo nei figli, peccato il tuo rigore, e chi non salta, non è di questa squadra, è un film questo qua, è un film! O no? Oddio! Partiamo da gonfiato! Samuele! Arriva ragazzi. Sembra forte. Foto, vai subito, foto, vai subito.